Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Lapak Cuan. Oke teman-teman, dan kali ini saya akan membahas tentang hadiah chess dari Wombat Dongeng Master di season 4 ini, dan saya akan membukanya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan juga nanti di akhir video saya akan memberikan giveaway ya, berupa NFT WAK. Oke lanjut teman, langsung saja kita masuk ke website Wombat Dungeon Masternya. Di sini saya sengaja tidak membuka chest Dungeon Master. Tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman, saya melakukan sebentar, saya geser. Saya melakukan 34 rune ya. Selama 5 menit dan juga diselingi 1 jam sampai 6 jam di terakhirnya, teman-teman. Di sini alhamdulillah saya sudah tembus 12.000 mining power di season 4 ini teman-teman, dan NFT saya pun sudah full ya 200. Insyaallah kalau ada dana saya tambahan sedikit. Di sini saya sudah mendapatkan poin di season ini sebesar 311.000 ya teman-teman, atau sekitar 3 dolar. Alhamdulillah teman-teman. Dan langsung saja teman-teman, kita coba klik ya, dapat apa sih di season 4 ini hari ini ya. Kita klik bismillahirrahmanirrahim, dan di sini saya hanya mendapatkan poin sebesar 20.000 ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita nggak jackpot hari ini. Sebentar, saya akan menjalankan rune terlebih dahulu teman-teman, 1 jam. Dan setelah ini teman-teman, kita akan membuka sebuah backpack di sini. Saya mempunyai satu pack berupa gold ya teman-teman, dari mining kemarin itu, dan saya menjualnya ternyata tidak laku di harga 140 wak. Jadi saya berinisiatif untuk membukanya saja. Barangkali teman-teman di sini ada yang belum pernah membuka, jadi kita akan unboxing saja teman-teman ya. Seperti apa sih dalemannya? Dalemannya seperti apa sih hadiah dari gold pack ini, teman-teman? Di sini saya juga mendapatkan sebuah NFT, teman-teman ya. NFT ini dari Mining Dongen Chess bersamaan dengan mendapatkan gold pack ini, teman-teman. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita klik detail. Di sini kita klik unpack saja teman-teman ya. Semoga dapat 5 item yang sangat bermanfaat untuk penambangan di Dongeng Master saya. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim, kita dapat apa teman-teman? Kita tunggu dulu, masih loading. Kita klik open. 1, 2, 3, open. Konfirmasi. Loh, kok gak ada gambar nih? Oh ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gak JP gak apa-apa, hanya untuk have fun saja nih teman-teman ya. Epic, rare, epic, epic, rare, fiery wombatium. Lumayan teman-teman, tidak mendapat legend tapi nggak apa-apa. Semoga hari-hari besoknya kita mendapat gold pack
kita coba klik di sini teman-teman ya. Di sini tadi saya mendapatkan Uranium Amulet level 1 ya teman-teman. Kita equip saja di sini. Ini mengurangi durasi perjalanan sebesar 0,6%. Lumayan. Lalu kita cek selanjutnya. Dan di sini alhamdulillahnya kita mendapat Safety Googles level 1 teman-teman ya. Di sini bisa mendapatkan 1,5% kontribusi yang kita dapat. Kita equip saja teman-teman. Di sini kita coba cek di Pickmore NFT. Dan ternyata Fiery Bombatium ini hanya mempunyai kekuatan mining 8 ya teman-teman. Kita coba upgrade saja. Siapa tahu ada yang bisa di-upgrade dari Fiery Bombatium. Di sini kita bisa cek-cek ya teman-teman. Dari beberapa item ini yang bisa di-blend menggunakan Fiery Bombatium. Apakah ada yang bisa sih? Setelah saya cek-cek tadi belum ada kegunaannya di sini teman-temannya. Coba kita cek di deskripsinya. Dan ternyata di sini teman-teman kegunaannya Fiery Bombatium hanya ini ya. Level 5 common item ditambah Fiery Bombatium menjadi level 1 rare. Dan oke teman-teman, untuk selanjutnya yaitu saya akan bagi-bagi NFT ya. Kita cek dulu NFT yang saya akan giveaway-kan. Di sini ada beberapa NFT yang saya akan giveaway-kan dan kalian silakan komen alamat address WA kalian teman-teman ya. Ataupun EOS. Kalian tinggal komen saja di kolom komentar dua WA address tersebut, EOS dan WA, teman-teman. Dan di next video saya akan umumkan siapa pemenangnya dan diacak ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.